So hari ni kita nak cakap tentang topik sihir. Sihir ni luas sebenarnya. Sihir ni termasuk pengasih pun sihir, pemisah pun sihir. Lepas tu, adakah ianya sebagai benda pengikat ataupun pemusnah? So kita nak tahu, baik ke tak baik? Baik ke tak baik? Molek ke tak molek? Ada kata ikhtiar. So macam-macam. So kita nak dapatkan pencerahan untuk korang semua hari ni, supaya lebih ada ilmu, lebih jelas lagi apa yang kita alami dan kita lalui sekarang ni. Okay, so sampai buang masa lah, hari ni saya berbesar hati kerana dapat bersama dengan seorang yang sangat saya hormati. Tinggi ilmu dia, insyaAllah. Itu Cik Abel Amboh, iaitu Ustaz Dr. Rusdi Ramli pada hari ini. Bukan senang dapat dia ni. Suara ni kena hijack, kena kidnap untuk memberi ilmu ya abang eh. InsyaAllah. Okay, so sebelum Nora dah berkadimah dah, semoga abang Ustaz nak berkadimah kepada semua. Topik kita hari ini adalah sihir, pengasih, pemisah dan juga ataupun pemusnah. So mungkin Ustaz nak bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin dan yang dapat bersama dalam pertemuan secara online yang kita buat pada petang ini, alhamdulillah, insyaAllah semoga pertemuan secara online yang kita buat pada petang ini dapat menambahkan lagi ilmu dan pengetahuan kita dalam kehidupan kita, kerana ilmu itu adalah seperti lampu yang menyuluh kehidupan kita untuk mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Sebab itulah, ni just introduction sikit. Sebab itulah kalau kita tengok dalam Al-Quran, terdapatnya satu doa yang berbunyi Rabbi zidni ilman, waqur Rabbi zidni ilman, yang bermaksud dan katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku tambahilah aku dengan ilmu. Jadi dalam Quran pun memang ada doa khusus Tuhanku tambahilah aku dengan ilmu. Tapi tak ada doa Tuhanku tambahilah aku dengan fulus dan wang. Itu tak ada. Maknanya Rabbi zidni malan, zidni fulusan. Yang itu tak ada. Dalam Quran cuma ada Rabbi zidni ilman. Jadi nak tunjuk pada kita semualah betapa bernilai dan besarnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Jadi sebagai seorang Muslim, kita kena mencari ilmu. Kita kena mencari ilmu, itu adalah antara jihad dalam kehidupan kita. Maksudnya mencari ilmu tu lebih bernilai daripada mencari fulus, duit ke? Maknanya doa suruh kita tambahkan ilmu tu ada dalam Quran kan. Tapi suruh tambah harta tak ada. Kalau ada kena bagi tahu kat saya. Okey, jadi itu nak cerita betapa tingginya nilai ilmu pengetahuan. Dan insyaAllah mungkin petang ni sedikit sebanyak boleh kita berkongsi lah tentang tajuk sihir tu, insyaAllah. Okay, so hari ni memang kita nak cantan-cantan aja. So kepada anda semua, kalau ada apa-apa saja kemusykilan, nak tanya soalan-soalan ke, insyaAllah Ustaz akan jawab. Saya tolong sampaikan. Dan pertama sekali saya nak minta maaf kepada semua-semua yang hari ni kita santai nak, macam Ustaz katakan tadi, kita nak bercakap tentang ilmu, kita nak tingkatkan ilmu kita. Kita tak nak cakap benda-benda negatif. Saya pun tak akan baca kalau ada soalan-soalan negatif-negatif tu. Come on, this is bulan puasa, let's be positive. Cakap benda baik, fikirkan benda baik saja. So insyaAllah kalau ada kemusykilan, ada soalan, boleh tanyakan sekarang. Kita ada 1 hour insyaAllah. So abang dah bagi mukadimah tadi kan. So kalau kita tengok soalan tadi, sihir, pengasih, pemisah, pemusnah. So ada juga yang kata, macam orang tanya daripada awal lah, mungkin setengah orang niat dia baik, macam dia nak ikatkan kasih sayang, dia nak suruh contohlah pasangan dia lebih sayang pada dia. Maknanya asal-asalnya niat dia baik, tapi last kali dia pergi jumpa so-called, dia tak panggil bomo. Kalau kita panggil bomo ni memang terang dan nyata tak elok lah. Tapi dia panggil pergi jumpa orang-orang, ustaz ke apa ke semua. Jadi kita nak tahu, boleh, nombor satu boleh ke tidak. Lepas tu kita nak tahu juga ciri-ciri ustaz yang mana yang kita boleh cari. Sebelum tu mungkin orang nak bagi tahu kat dia orang, Ustaz Rusdi juga merupakan pengerusi kepada Yayasan Darul Syifa Malaysia. So maksudnya bertauliah lah, insyaAllah. So saya boleh tanya dia. So macam apa yang nak? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang pertama, kita sebagai umat Islam harus menyedarilah, sebagai introduction dari saya,
iaitu sihir ini adalah satu amalan yang benar dan berlaku dan diperakui berlaku di dalam kenyataan-kenyataan Al-Quran itu sendiri. Jadi sebab itu cerita tentang sihir ni banyak disebut di dalam Al-Quran. Malah ada sepotong ayat tu di hujungnya dia berbunyi bisihrin azim, dengan sihir yang sangat besar dan sangat agung. Menunjukkan sihir ni memang satu benda yang boleh membawa mudarat kepada kehidupan manusia. Dan sihir ini adalah satu cabang ilmu, satu cabang ilmu yang jahat, yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan amalan sihir ini, ilmu sihir ini sebagai satu ujian dan dugaan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi kadang-kadang ada orang macam kita nak mencapai satu matlamat tu, mungkin kita menggunakan laluan yang betul, tapi ada ketikanya apabila seseorang itu gagal mencapai matlamat hidup ni dengan cara yang baik, dia menggunakan cara yang salah. Misalnya lah, ada orang dia nak kaya. Bila dia nak kaya, dia akan, kalau tak ada cara yang baik, mungkin dia merompak, dia meragut, dia terima wang secara rishwah, rasuah. Rasuah tu bahasa Melayu. Bahasa Arab dia rishwah. Jadi perkataan rasuah tu diambil dari perkataan Arab rishwah. Mereka menggunakan rasuah. Begitu juga bila kita sebut sihir ni, kadang-kadang apabila seseorang manusia itu tidak dapat mencapai apa yang dihajatinya, dia tak dapat mencapai apa yang dihajatinya dengan jalan yang baik misalnya, maka mereka menggunakan ilmu sihir, amalan sihir. Di mana amalan sihir ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, dia adalah amalan yang melibatkan penggunaan makhluk syaitan daripada kalangan jin dalam melaksanakan misi tersebut. Sebab itu sihir ini adalah amalan yang akan memusnahkan kehidupan seseorang itu kalau dia melakukan amalan sihir itulah. Tapi tadi Ustaz sebut bila orang pakai orang dicari jalan lain nak kaya, contoh kan tadi ambil rasuah, merompak, itu kena tangkap polis. Kena tangkap polis, takut masuk jail dan sebagainya, kena hukum. Tapi bila ambil sihir, orang tak nampak. Okey, sebab itulah kalau kita balik kepada perkataan sihir tu, sihir tu dia datang dari perkataan sahira. Sahira ni kalau menurut penjelasan para ulama, sahira ni maknanya sesuatu yang amat halus, yang amat tersembunyi dan amat tidak dapat dilihat. Jadi sebab itu amalan sihir ni adalah satu amalan, orang yang buat sihir ni adalah satu amalan yang amat halus dan tersembunyi dan kita pun tak sedar. Mungkin si fulan, si anu misalnya, dia pun tak sedar yang dia telah disihir sebab dia tak nampak dengan kacamata, dengan mata kasar. Sebab itulah amalan sihir ni amalan yang amat membawa mudarat dan amat sukar kita nak tahu, sebab dia amat tersembunyi. Dia amat tersembunyi. Sebab itulah, apapun, sebagai agama Islam, maknanya dalam Islam ni Allah Subhanahu Wa Taala telah membekalkan kepada kita semua apa dia senjata dia, apa dia ubatnya dalam untuk kita nak menangani sihir yang boleh berlaku dalam kehidupan kita. Okay. Kejap lagi Ustaz akan cakap kriteria-kriteria kita nak tahu tanda-tanda terkena sihir. Okay, sebelum tu kita nak baca ada soalan ni daripada Farah Nabila Official nak tanya. Ni cantik soalan dia, lain daripada skop kita. Nak tanya, kalau umur dah berumur, selalu dengar bisikan yang membenci diri sendiri. InsyaAllah takutnya. Bisikan yang membenci diri sendiri, adakah ini sihir? Dia, balik pada soalan ni, adakah ia sihir? Dia macam ni, selain daripada kita sebagai manusia, salah satu makhluk yang ingin merosakkan hidup kita, siapa kalau kita tanyalah sebagai orang Islam kan, adalah syaitan. Jadi syaitan. Jadi kadang-kadang bisikan-bisikan, kalau macam yang bertanya ni, kenapa ada bisikan tak baik? Maknanya bisikan-bisikan yang tidak baik, yang kita rasa datang dalam minda kita, kita rasa datang dalam hati kita, percayalah itu adalah bisikan-bisikan syaitan yang bertujuan untuk merosakkan hidup kita sebagai seorang insan. Itu kita kena ingat. Kalau kita mendapat bisikan-bisikan, kita terasa ada bisikan-bisikan yang baik hadir dalam diri kita, percayalah itu dipanggil ilham, okay? Yang
yang merupakan bisikan malaikat, yang bisikan malaikat terhadap diri kita. Tapi kalau ada bisikan-bisikan yang mengajak kita ke arah kejahatan, percayalah itu adalah bisikan syaitan yang bertujuan untuk merosakkan diri kita. Dan bisikan-bisikan syaitan ini kalau dalam istilah technical term dia panggil al-waswas. Kalau dalam technical term pengajian bidang ini dia panggil al-waswas. Jadi sebab tu bagi yang tanya tadi, cuba jangan melayani bisikan-bisikan. Cuba stop, jangan melayaninya. Cuba try fokus kepada perkara yang positif. Kita tak mau hidup sebagai seorang Islam, kita tidak boleh membiarkan fikiran-fikiran negatif menyelinap masuk dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam minat itu, kita tak mau, kita kena elakkan. Betul, ha. tapi saya relate pada soalan tadi. Maknanya kadang-kadang mungkin bisikan-bisikan tu, mungkin dia tu tak ada fikir pun, tapi mungkin sebab dia ni orang baik ke ataupun orang terkenal ke, orang apa-apalah kan, orang tak suka kat dia. Jadi orang nak macam musnahkan dia. Jadi mungkin buatlah macam ni, buat macam ni. Contohlah. Jadi bisikan-bisikan tu betul lah datang daripada syaitan. Tapi adakah yang dihantar sebagai gangguan ataupun yang dihantar daripada sihir tu juga? Macam mana? Okay. Memanglah kita tak nak, tapi benda tu datang. Benda tu bukan kita. Kita tahu bukan kita macam tu. Okay, dia begini. Pertama, sebagai orang Islam, saya nak sebut pada petang Jumaat bulan Ramadan ni, kita kena selalu ingat ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri min ibni Adama majradam. Inna syaitan yajri min bani Adam majradam, yang bermaksud sesungguhnya syaitan itu, ini hadis sahih, sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam diri setiap anak Adam, mengalir ataupun berkemampuan untuk mengalir dalam diri anak Adam seperti mengalirnya darah kita. Jadi hadis ini menurut para ulama nak memberitahu kepada kita bagaimana syaitan 24 jam, syaitan 24 jam berdasarkan hadis yang saya baca tadi, sentiasa berusaha untuk menyesatkan hidup kita sebagai seorang Islam. Syaitan sentiasa berusaha untuk mengajak kita menjadi ahli neraka. Itu hadis-hadis tadi tu. Sesungguhnya syaitan mengalir di dalam anak Adam seperti mengalirnya darah. Sebagaimana kalau kita tengok darah sentiasa berputar dalam diri kita kan, untuk memberi kehidupan kita. Jadi hadis tu bagi tahu begitulah gambarannya syaitan sentiasa berusaha untuk menyesatkan kita. Jadi balik pada soalan tadi, dia ada dua, kita faham. Berdasarkan hadis ini, dalam pandangan Islam, bila saya cakap macam ni, tak ada, saya bukan berniat untuk nak menakutkan. Tak ada. Kita sebagai orang Islam, kita tak boleh takut dengan syaitan, jangan fikir macam tu. Tapi sebagai orang Islam, memang kita sebagai manusia, memang kita boleh diganggu oleh makhluk halus yang dikatakan jin dan syaitan ni. Okay, dia boleh terjadi dengan dua sebab. Pertama, gangguan itu datang kepada diri seseorang tu memang ekoran daripada penangan sihir ada orang buat kat dia. Itu faham itu. Itu satu. Maknanya memang ada di kalangan orang yang memang mereka tak pasal-pasal out of the blue datang. Datang. Kenapa? Kerana itu adalah natijah sihir orang yang ingin merosakkan hidup dia. Jadi macam kehidupan kita lah, kalau kita ceritakan, bila dah dengki kan, bila kita dah dengki, kita tak dapat pos CEO, kita tak dapat jawatan ketua bahagian dalam politik misalnya. Jadi apa cara kita mencari orang-orang yang boleh menawarkan amalan sihir? Itu musnah. Jadi orang tu musnah dengan sebab gangguan makhluk syaitan jin itu dengan sebab ilmu sihir. Itu satu. Artinya ada orang buat. Hantarlah. Ada orang hantar. Ada orang hantar. Sebagaimana Nabi SAW pun telah disihir oleh orang Yahudi. Itu memang hadis itu memang sahih, hadis tu. Satu lagi bukan sebab sihir. Cuba faham baik. Satu lagi bukan sebab sihir. Tapi kalau yang bukan sebab sihir ni, kita panggil istilah dia, kita panggil al-masu al-syaitan, iaitu memang gangguan syaitan. Memang syaitan datang untuk mengganggu kita atas sebab-sebab tertentu. Atas sebab-sebab tertentu. Jadi kalau balik pada soalan yang bertanya tadi, adakah sihir atau tidak? Sebenarnya saya pun tak tahu nak jawab sama ada sihir ataupun tidak. Yang pentingnya bila kita mula sedar ada sesuatu yang mengganggu kita, maka kita hendaklah
protect diri kita. Kita hendaklah merawat diri kita. Kita hendaklah mendapatkan rawatan. Kalau macam saya, mungkin saya cadangkan bagi yang ingin mendapatkan rawatan, sudah tentulah di Persatuan Darul Syifa Bandar Baru Bangi. Itu tempat yang terbaik insya-Allah untuk mendapatkan apa-apa rawatan dan nasihatlah insya-Allah. Okay. Jadi saya nak ulang balik. Jangan lupa, maknanya makhluk halus ni dia boleh mengganggu kita. Pertama, ekoran daripada hantaran sihir orang, satu. Dan yang kedua, memang benda tu datang mengganggu kita. Mungkin kerana benda tu dia suka kat kita, ataupun mungkin kerana kita telah terpijak dia marah kat kita. Jadi itu benda tu banyak. Banyak berlaku. Tapi kalau benda macam tu, macam tadilah, macam kalau katalah orang tak suka kita, orang nak musnahkan kita, kita tak pasal-pasal, kita tak macam tu pun kita jadi macam tu. So benda tu kita tahu bila ini bukan diri saya ni. So apa lagi benda tu? Iyalah, mana and then ada juga orang kata, oh ni mungkin sebab tak sembahyang ke, tak amalkan baca-baca doa ke. Tapi kalau macam tu, Nabi sendiri pun kena sihir. So adakah Nabi tak cukup ilmu macam tu? Jadi semua ini menunjukkan kepada kita bahawa dalam kehidupan kita ni, cuba kalau sekarang ni saya cakap, kenapa dalam satu hari kita kena semayang 5 kali? Kita kena semayang subuh, kita kena semayang zuhur, asar, maghrib, isyak. Cuba kita tanya diri kita sekarang, kenapa kita kena selalu renew our contact, our relationship with Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kita kena renew benda tu pagi, tengah hari, petang? Itu menunjukkan memang dalam hidup kita sebagai seorang Islam, memang 24 jam kita kena ingat Allah. Kita kena jangan lupa kewajipan kita. Kita kena ingat kewajipan kita sebagai seorang Islam. Kenapa? Kerana memang syaitan ni pun macam tu juga. Dia tidak pernah dia tidak pernah give up, dia tidak pernah memesong kita. Jadi memang itu kerja dia. Itu maknanya selagi, as long as kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji kita lah dengan faktor-faktor berikut lah. So maknanya kita pun jangan terpesong dan terikut dengan langkah dan kerja-kerja syaitan. Kalau kita geram kat orang ke, sakit hati kat orang pun, kita sakit hati kat kita je lah. Kita doa yang baik-baik. Kita jangan sampai terpesong, ikut kerja yang syaitan suka. Syaitan pun suka kalau kita buat benda macam tu kan. Cuma saya nak tambah, sebab tu kita kena ingat, kita mungkin tidak ada ilmu sihir, tapi apabila kita merasa dengki, dendam, iri hati dengan seseorang, kita pergi kepada tukang sihir supaya tukang sihir itu buat pada orang tu. Perbuatan kita itu pun sudah termasuk sebahagian daripada dosa besar dalam Islam. Bukannya tukang sihir itu, kita yang minta khidmat ahli sihir itu pun telah melakukan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu perkara yang penting kita kena beringatlah, kita kena beringat. Pendek kata, apa-apa sahaja dugaan dan ujian yang melanda hidup kita sebagai seorang Islam, maka kita kena mencari jalan penyelesaiannya, kita mencari penawarnya, kita mencari penyembuhnya dengan cara dan jalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah baru kita boleh selamat perjalanan kita insya-Allah. Okey, kita nak baca yang ada cahaya ilhamku. Okey, saya ada share experience lah. Saya pernah kena sampaikan susah dapat zuriat, dapat anak 7 tahun baru dapat sebab sihir. Sekarang alhamdulillah anak dah 2, lepas macam-macam berubat dan berusaha, doa, tawakal, syukur, Allah bagi rezeki tepat masanya. Masa kena hari-hari gaduh panas. Ini salah satu sihir. Apa dia panggil? Saya tak bagi harap anak, tak nak memisah. Memang ada. Memang salah satu daripada sihir ni macam-macam, sebagaimana yang diceritakan oleh para ulama lah dalam kitab-kitab. Salah satu daripada bentuk sihir adalah dia menyebabkan seorang wanita itu didatangi oleh darah istihadah, kalau saya tak silap lah. Maknanya wanita itu sentiasa berada dalam keadaan haid sepanjang masa, sehingga menyebabkan dia dan suami ni tidak dapat orang kata apa, buat hubungan kelamin lah. Jadi tak dapat anak lah. Jadi dia mengganggu bahagian-bahagian tertentu dalam badan wanita itu, sehingga dia tak dapat buat hubungan kelamin dan dia tidak dapat zuriat. Itu memang ada. Sihir itu memang ada. Ataupun yang jenis macam bila nak bersama je rasa macam panas, lepas tu
sakit apa semua. Memang itu ada. Kalau ikut, kalau kami lah, kalau macam saya di pengalaman di tak tahulah sesuai ke tidak saya nak cakap kat sini, tapi memang adalah kes-kes di mana suami dan isteri apabila mereka berkahwin mungkin telah 3 tahun mereka tidak dapat. Itu kes yang pernah saya bersama dengan saya lah. Mereka tidak dapat bersama dah 3 tahun, 4 tahun, so tidak ada zuriat. Okay, so maksudnya benda-benda macam tu, kalau benda-benda macam tu memang nyata, sah lah, itu adalah sehelah. Bukan bukan macam macam kat tadi, syaitan kacau kita ke apa ke. Kan, maknanya betul lah benda tu exist lah. Apa tadi kita nak sebut? Okay, pemisah. Kalau pemisah ni macam mana pula? Banyak juga yang sampai bercerai-berai. Dulu elok-elok je, baik-baik. Tapi ada hantar-hantar ni. Hantar ni macam mana? Dia pakai hantar apa? Dia pakai udara ke? Pakai embus ke? Pakai seru ke? Pakai hantar monyet ke? Hantar apa dia hantar? Dia biasanya, walaupun saya tidaklah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang ilmu sihir ni. Sebab saya tahu pun melalui pembacaan buku dan masa saya belajar dalam pengajian kami di Darul Syifa lah. Tapi maknanya biasanya ilmu sihir ni selalunya dia nak kenakan seseorang tu, dia kena ambil sesuatu daripada orang tersebut. Seperti bekas orang tu. Macam bajunya, seluarnya, rambutnya. Jadi Nabi SAW telah disihir oleh orang Yahudi. Di mana orang Yahudi tu, dia telah menggunakan rambut Rasulullah SAW sebagai bahan untuk dikenakan sihir. Jadi pendek kata ni, sihir ni satu ilmu yang saya rasa mungkin dia berkembang. Mungkin orang tu boleh kenakan sihir melalui gambarnya, melalui percakapannya, melalui telefon. Jadi macam-macam lah. Jadi nasihat saya sebagai orang Islam, jalan terbaiknya kita yang kena selalu protect diri kita. Protect diri kita dengan apa? Protect diri kita daripada kejahatan sihir ni tidak ada cara lain. Kalau kita pergi hospital pun dia tak ada ubat. Dia tak ada pil yang boleh bagi. Protect diri kita daripada daripada serangan sihir ni adalah dengan kita mengamalkan. Kita mengamalkan doa-doa yang mustajab yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dan juga termasuklah, jangan lupa, termasuklah kita sebagai orang Islam kena menjaga solat kita. Menjaga semayang tu pun adalah benteng hidup kita sebagai Betul Ustaz cakap. Semua orang, rasanya orang dah tahu. Tapi dah jaga solat, dah baca doa, dah ada apa ni, amalan-amalan tertentu, apa, protection kan, pendinding. Tapi kadang-kadang tak jadi juga. Jadi maka kita nak shortcut lagi, kita nak cari pendinding yang lebih happening lah kan. Maka kita ada kena baca jampi ke, mentera ke, guna tangkal ke, guna pegang something ke, simpan shilling ke, apa-apalah, benang ke, ataupun ada apa benda lah kat rumah ke, apa keris ke, apa-apa benda semua. So itu macam mana lah. Itu niat saya bukan nak benda yang tak baik, niat saya baik. So macam mana? Dia dia dalam Islam ada satu kata-kata yang berbunyi al-ghayah la tubarriru al-wasilah. Maksud dia matlamat yang baik, matlamat yang murni tidak menghalalkan kaedah. Jadi kalau misalnya seorang isteri ingin mendapatkan cinta sejati daripada suami dia, sebab mungkin dia tengok suami dia dah mula dingin daripada dia, walaupun niat dia tu amat baik sekali untuk mendapatkan, untuk menjaga kerukunan rumah tangga tu, niat dia sangat baik, mesti tidak dibenarkan kita menggunakan cara yang salah. Maknanya dalam Islam, apa saja perkara yang kita, tujuan yang baik itu mestilah kita lalui dengan kaedah yang diizinkan oleh hukum Islam. Itu. Jadi kalau balik pada soalan tadi, boleh, mana tak boleh lah kita, sebab itulah kita kena banyak berhati-hati apabila kita nak mencapai tujuan-tujuan yang kita ingin capai, nak mencari cinta, nak mencari pasangan hidup, misalnya tempat saya sebutkan, nak mencari pasangan hidup, mungkin dah lama tidak ada pasangan hidup, kita mestilah menggunakan doa-doa mencari jodoh yang sesuai. Misalnya ada dalam buku-buku pengeluaran Darul Syifa, ada doa-doa tersebut. Jadi sebelum ni saya nak baca sebab bila dah sebut bab
ilmu pengasih ni okay, memang ada satu hadis Nabi ya, memang ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya jampi mantera itu dan tangkal-tangkal itu dan ilmu pengasih sihir itu adalah syirkun, adalah amalan syirik kepada Allah, artinya tidak dibenarkan, dia adalah dosa besar yang perlu kita jauhilah, perlu kita jauhi. Jadi kalau macam kita ada hajat, bila kita nak mendapatkan rawatan yang kita panggil rawatan complementary ataupun rawatan alternatif, tak kisahlah mana-mana tempat kita nak pergi, kita kena pastikan khidmat rawatan yang diberikan itu tidak menyalahi hukum syarak. Itu penting, tidak menyalahi hukum syarak. Kalau kita tidak pasti perkara tersebut, maka kita kena bertanya kepada orang-orang yang mempunyai ilmu dalam hal ini. Jadi kita kena, sebab dalam masyarakat kita ni, selain daripada hospital, klinik, tidak dapat dinafikan banyak pusat-pusat perubatan ataupun pengubatan tradisional yang begitu mudah kita nak. Jadi kita kena berhati-hati supaya kita tidak mendapatkan khidmat rawatan yang menyalahi hukum syarak. Okay, so macam tu, mungkin kepada semua kalau nak tahu, mungkin ada yang sedang nak berubat apa semua, bolehlah refer. Kalau saya sendiri sebagai secara peribadi, kalau ada masalah-masalah macam ni, saya selalu sarankan kepada peminat saya, follower ke ataupun kenalan-kenalan saudara mara apa semua, pergilah ke Darul Syifa. Mana-mana Darul Syifa pun boleh, sebab Darul Syifa mungkin satu-satunya yang sangat bertauliah dan memang ada apa mendapat di bawah KKM pun. Jadi maknanya tidak ada muskil lagi, tidak ada ragu-ragu lah. Okay, sebab nanti, ya, nak kena beritahu ya. Okay. Sebenarnya di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, dia memang ada section bahagian perubatan tradisional dan complementary. Jadi dia ada di situ, dan sememangnya Persatuan Darul Syifa adalah salah satu daripada badan di bawah KKM. Mungkin ramai yang duduk pasal ni mungkin tak tahu. Okay. Darul Syifa adalah badan rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi mungkin dia macam sirim. Kalau pakai mask pun sekarang kena ada sirim. So kalau nak berubat pun kena pakai chop daripada KKM juga. Okay. Mungkin Ustaz nak bagi tahu kepada semua kriteria-kriteria ataupun ciri-ciri yang kita nak tahu perawat ni dipanggil legit ke tidak, betul ke tidak. Sebab kita tak tahu, kita macam orang sakit kan, kita nak merawat, niat kita nak merawat je, nak janji nak sihat, janji nak better. Tapi kita tak tahu semua nama ustaz, ada yang baru nak start, so kita tak tahu. Ada yang tak sampai habis belajar pun dah nama ustaz dah, perawat dan sebagainya. So kita nak tahu, mungkin korang semua kena tahu apakah kriteria-kriteria ataupun apa dia panggil benchmark kan, benda-benda yang basic yang kena tahu seorang perawat ni betul-betul atau tidak. Contohnya saya buat contoh lah, macam minta pengeras lah contoh. Mungkin okey. Macam kita dapatkan rawatan di hospital misalnya. Sebab kita memang ada undang-undang. Dalam perubatan ni ada undang-undangnya yang menjaga kebajikan dan kepentingan patient. Misalnya seorang doktor ni, saya nak buat cerita perubatan moden dulu. Misalnya kita sakit. Misalnya kita sakit di sini. Jadi apabila doktor pakar yang nak merawat kita, tentulah dia hanya boleh buka tengok bahagian yang sakit di situ. Dia tak boleh pergi buka tempat lain. Kalau dia buka tempat lain tu, kira dia telah melanggar etik dia sebagai seorang doktor, dan kita boleh saman dia. Ini semua kita semua kena tahu lah kan. Macam kita sakit dekat kepala tapi dia suruh kita buka satu baju kita misalnya. Jadi kita tahu itu menyalahi undang-undang yang menjaga etik, menjaga patient. Jadi begitu juga dalam aspek perubatan tradisional dan complementary pun, malah kalau kita cakap dalam perubatan Islam lah kita cakap, mungkin banyak di luar sana, kita kena pastikan method rawatan, khidmat yang diberikan itu, yang penting tidak menyalahi hukum syarak yang ditentukan. Tidak menyalahi hukum syarak. Contoh dia lah, benda-benda amalan-amalan yang boleh menyalahi hukum syarak, misalnya seorang perawat itu dia mandikan pesakitnya berdua-duaan dalam bilik air. Maknanya kalau minta dia mandikan, yang tu tak memang betul. Tak boleh. Okay, yang tu saya cakap satu. Terus terang. Tak boleh. Okay. Kalau kami di Darul Syifa, kalau pesakit
perlu dimandikan dengan air doa itu, dia balik ke rumah dia, suami dia mandikan dia. Ataupun dia mandi sendiri. Adapun perawat mandikan pesakit, ini bukan lelaki lah, maknanya perawat lelaki, pesakit perempuan, sampai kena nampak aurat apa semua, itu memang tidak boleh. Itu memang jangan digunakan alasan darurat apa, tak boleh. Itu memang tak boleh. Itu semua memang menggambarkan satu bentuk rawatan yang menyalahi. Tak betul. Tak betul sebenarnya. Okay, so no mandi. Okay, no mandi-mandi. Air apa ke tak boleh. Ustaz mana pun tak boleh. Yang boleh mandikan kita adalah pasangan kita yang sah sahaja. Ataupun mandi sendiri. Okay, pengeras. Okay, yang bukan pengeras. Maknanya yang mungkin aspek lain kita kena tengok. Macam, bacaan-bacaan yang dibaca. Jadi benda ni agak rumit sikit. Sebab bila kita nak mendapatkan rawatan perubatan Islam ataupun perubatan tradisional, adalah penting jampi-jampi doa-doa yang dibaca tu, maknanya dia tidak menyalahi hukum. Tidak menyalahi hukum ni senang cakap lah. Yang menyalahi hukum ni maknanya dalam dia punya doa tu ada menyelitkan. Kita tak tahu. Itu masalah dia. Ada doa-doa yang menyelitkan seruan dan doa kepada jin dan syaitan, dan berdoa kepada jin dan syaitan ini termasuk dalam dosa-dosa besar di dalam Islam. Jadi kita nak mendapatkan rawatan, akhirnya kita terjebak dengan dosa besar. Jadi kita tak tahu. Jadi itu masalah. Sebab tu kami kalau kita di Darul Syifa, apabila kita merawat pesakit, kita akan baca, katalah macam saya lah, kita akan baca doa-doa rawatan itu dengan terang-terang, biar pendengar-pendengar apakah ayat-ayat Quran yang kita baca. Tak cukup bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, lalu disenyap pom-pom-pom-pom-pom-pom dekat hujung, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang tengah-tengah tu tah berterabur apa. Jangan. Sebab itu ulama', itu saya nak pesan pada petang ni, ulama' Islam dah pesan, kalau kita nak menggunakan jampi itu sebagai satu kaedah rawatan ataupun dikatakan ruqyah, pastikan apa yang dibaca itu dapat difahami. Pastikan apa yang dibaca itu dapat difahami. Kenapa? Kenapa? Jawapannya adalah supaya jangan kita, tanpa kita sedari, kita buat, akhirnya kita menyembah syaitan. Kita berdoa kepada syaitan. Sedangkan dalam surah Yasin, kita baca dalam surah Yasin, wa'ani'budu, ada dalam surah Yasin, jangan sembah syaitan kerana itu adalah satu kesesatan yang kita. Jadi memanglah kalau macam balik pada apa yang Nora cakap tadi. Jadi itu jadi problem. Kadang-kadang bila kita pergi merawat dengan seseorang, kita tak pasti apa benda yang dicelotehkan. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, bila kita mendapat sesuatu amalan-amalan yang perlu kita baca, misalnya apa dia? Jampi dalam bahasa Siam, jampi dalam bahasa Urdu, jampi dalam bahasa Hindu, dan kita tak faham what I am reciting, kita tak faham, kita tak tepi dulu, kita jangan baca. Biarlah apa-apa saja yang kita nak amalkan tu, biar kita faham ataupun kita terima daripada seorang ustaz yang memang bertauliah untuk memberikan. Jadi benda-benda ini memang kita kena banyak berhati-hatilah. Itu dah memang kewajipan kita lah. So, dari segi bacaan, walaupun kita tak tahu, tapi kita kena tahu. Macam, tapi saya still bertekan sebab kita tak tahu sebenarnya lah. Tapi yalah, insyaAllah kalau kita, itu sebabnya kita kena pergi tempat-tempat bertauliah lah kan. Okey, saya tambah lagi. Okey, itu yang dua kan. Yang ketiga, saya ingat yang kita kena berhati-hati apabila, tadi sebut mandi, apabila perawat itu ingin menyuruh kita buat benda-benda yang ada bersifat yang menyentuh kehormatan kita. Misalnya kalau dia merawat seorang perempuan, dia suruh perempuan tu buka baju, dia suruh perempuan tu buka kainnya. Jadi kita kena bezakan. Kita kena bezakan. Kalau di hospital, seorang doktor dia suruh buka seluar, memang dia ada lesen benda tu. Sebab mungkin dia nak inject dekat bahagian belakang dia, kena buka lah seluar. Tapi dalam pengubatan Islam, tak ada. Sampai peringkat begitu tidak ada. Saya cakap terang-terang, sampai peringkat pesakit nak kena buka seluar depan perawat, pesakit nak kena buka baju depan perawat. Itu semua memang tidak ada, saya terus teranglah. Tapi doktor-doktor pakar lain. Kalau misalnya doktor pakar tu dia nak bagi injection dekat bontot kita kan ada kan. Tentulah takkanlah dia nak inject dekat seluar. Jadi doktor tu dengan etika dia memang boleh buka seluar, kita pun reda dia buka seluar kita sebab dia nak inject. Tapi dalam perubatan Islam ni tak ada. Benda-benda tu memang tidak ada. Jadi kalau ada berlaku, kalau bila ada benda begitu, itu yang dikatakan dah berlakunya ada unsur
pencabulan, eh? Unsur-unsur pencabulan. Okay. Tadi Nora tanya, apa nama ni, pengeras tadi. Pengeras ni dia macam ni. Setengah orang sebelum nak jumpa, oh saya ada jumpa, saya kenal ustaz ni. Tapi yalah, dia pengeras dia kena bayar RM1,000 dulu. Ataupun dia dah letak harga tu. Lepas tu kena jumpa dia hari sekian-sekian barulah dia akan bagi gini. So kalau macam tu siang-siang lagi belum dah apa-apa. Adakah kita macam, kita boleh terima ataupun kita kena ada keraguan dah. Ni macam tak betul ni. Adakah macam tu? Adakah perawat-perawat ni memang boleh ke buat pengeras macam tu? Nak sedekah itu cerita lain. Ini yang pengeras ni, yang syarat-syarat. Syarat-syarat pengeras ni, kadang-kadang saya pun tak berapa pasti nak jawab. Tapi yang pentingnya kalau benda yang diminta oleh perawat itu mungkin lebih sebagai macam bayaran kepada rawatan dia, itu memang dibolehkan. Kalau macam seorang perawat tu dia syarat untuk fee dia pengeras dia adalah RM1,000 bersama seekor bomong. Maksudnya macam dia punya fee. On that basis saya fikir tak apalah. Tapi kalau misalnya perawat tu kata okey, pengerasnya adalah, dengar baik-baik, pengerasnya adalah RM6,000. Kerana apa? Kerana dengan duit itu saya nak guna untuk semelih lembu. Maknanya dia kaitkan kita punya duit tu dengan unsur sembelih. Sembelih lembu, sembelih kambing. Itu tak boleh. Tak boleh. Sebab itu memang menimbulkan, itu memang sebab memang ada hadis Nabi, barang siapa yang melakukan sembelihan bukan kerana Allah, maknanya sembelihan tu untuk tujuan-tujuan untuk berubat ke, maka itu adalah amalan dosa besar. Itu kena ingat. Jadi kena hati-hati. Sembelihan-sembelihan ni dan rawatan ni tak mau. Itu semua kita tak mau. Maknanya again kepada anda semua, kang tak payah susah sakit kepala. Kalau rasa macam perlu rawatan untuk rawatan gangguan ke rawatan Islam ni, pergi je lah. Kalau kita pun sama jugalah, kalau kita sakit perut, kita pergi jumpa doktor tepi jalan. Kenapa? Pergilah proper klinik kan. Macam itulah. So kalau rawatan Islam pun pergilah jumpa pada pusat rawatan yang bertauliah, iaitu Darul Syifa sendiri. Yang salah tadi tu, satu lagi rawatan secara menurun. Mungkin tuan-tuan puan pernah dengar menurun ni, maknanya ketika dia nak merawat tu, dia panggil roh hang tuah masuk dalam badan dia. Roh Puteri Gunung Ledang masuk dalam badan. Roh Bumo Siam, Bumo Jawa, Bumo Tiapai masuk untuk ubat. Jadi dengan menurun ni dia menjadi tak sedar. Dia jadi tak sedar dan jadi itu semua tak boleh. Kita kena elakkanlah dengan rawatan-rawatan. Artinya rawatan-rawatan yang melibatkan makhluk halus harus kita ketepikan. Kita jangan terima rawatan-rawatan begitu. Kerana Nabi SAW tak pernah mengajar umat Islam ni nak merawat pesakit, kena panggil jin dan syaitan. Kalau siapa-siapa kata boleh, kena bagi bukti dia. Saya ulang balik lah. Rasulullah SAW tidak pernah mengajar umat Islam ni untuk mendapatkan rawatan dengan meminta bantuan daripada jin dan syaitan. Tak ada benda tu, memang tak. Jadi kita kena ketepikan amalan-amalan tersebut kerana ditakuti amalan-amalan begini akhirnya lebih banyak merosakkan diri kita daripada memberi manfaatnya, insya-Allah. Okey, ada soalan Rohaitizan. Doktor nak tanya, boleh ke kita buat rawatan dengan 2-3 perawat? Boleh ke kita buat rawatan dengan 2-3 perawat? Dalam pandangan saya lah, kalau tanya saya sekarang ni, bila kita nak dapatkan rawatan dengan, katalah kan, dengan perawat A, pergilah dulu dapat rawatan perawat A dengan keyakinan. Tunggu, ikutlah dulu apa dia punya proses nasihat dia. Lepas tu barulah kita pergi pula kepada perawat yang lain. Tapi sebab kalau kita bercampur-campur macam tu, kalau tanya saya lah, tak apa elok. Kita pergi merawat hari ni, kita pergi dekat, sebab contohlah, hari ni kita pergi dekat bomoh A. Besok kita pergi dekat bomoh B. Lusa kita pergi bomoh C. Jadi saya ingat proses rawatan tak bagus kalau buat macam tu. Macam kita mendapatkan rawatan dekat pakar lah. Bila kita dah jumpa dengan pakar tu, kita try dulu dengan dia. Kalau dah dapat, dah lepas seminggu tak menjadi, barulah kita pergi balik dengan pakar yang lain pula. Jadi orang kata apa, bercampur-campur perawat ni pun tak bagus dalam pandangan saya lah. Sebab kadang-kadang dia ni dia nak shortcut, dia nak cepat. Okay, kita pada banyak soalan ni abang. Okay, yang ni yang ini menarik-menarik soalan ni. Macam-macam nama. Okay, macam mana nak tahu hal sihir pemisah? Saya dan suami mungkin disihir. Dia ingat
sihir pemisah ini adalah satu sihir yang dinyatakan dengan terang dalam Quran. Saya nak tuan-tuan semua kena tahu. Dan surah Al-Baqarah ayat 107 kalau saya tak silap. Ataupun 102 boleh saya mak balik. Saya ulang balik. Sihir pemisah ni adalah satu bentuk sihir yang memang mentioned in the Quran itself. Di mana Quran menceritakan dengan sihir itu mereka memisahkan dua orang suami isteri yang berkasih sayang. Okay. Tapi bila timbul soalan, adakah saya kenal sihir pemisah? Sebenarnya Nabi SAW tak ada pula terangkan. Tanda sihir pemisah ialah satu, dua, tiga, empat. Tak ada, tak ada. Tapi berdasarkan pengalaman para ulama, para perawat, orang alim. Jadi ada, dia orang bagi tahu dalam buku. Itu yang saya belajar lah. Ada tanda-tanda ada. Misalnya contoh dia, contoh dia seorang suami dengan tidak semena-mena, dia merasa benci sangat dekat isteri dia. Seorang isteri yang tak semena-mena rasa benci dekat suami dia tanpa sebab. Ataupun seorang suami bila dia duduk dekat luar bersama isteri dia, dia rasa happy. Tapi bila masuk dalam rumah, dia rasa tak selesa. Panas tak selesa. Ataupun dia nampak isteri dia dalam wajah yang menakutkan. Ini semua betul. Ataupun isteri nampak suami dalam rupa yang menakutkan. Tak setiap muka ya. Ataupun memang ada, tuan-tuan perempuan jangan terkejut. Ataupun ketika nak melakukan hubungan kelamin, alat kelamin tu hilang. Okay, mungkin pelik dengar. Ini yang memang kes yang sebenarnya kami di Darul Shifa ni macam-macam kes yang kami temui lah. Alat kelamin hilang, tak nampak. Jadi itu semua benda-benda yang boleh macam mana nak tak faham. Sebab memang sihir ni adalah satu ilmu yang melibatkan makhluk halus yang kadang-kadang they cannot be rationalized. Kita pun tak faham macam mana boleh berlaku kan. Okay, so kalau yang nak jawab dekat ni dia kata mungkin mungkin walaupun abang cakap tak ada tanda, tapi yalah mesti ada macam kata-kata dia lah. Mungkin dia biasanya dia punya tanda tu biasanya mendadak dan terlalu cepat. Maknanya tak sebenar-benar je rasa dingin. Tak ada pasal-pasal, tak ada macam sebab tu. Maknanya tak ada macam memang tak ada problem. Pelik sangat. Macam tu. Dia tiba-tiba je. Tapi ada juga macam abang cakap tadi, mungkin syaitan ke, macam syaitan kacau kita ke. Yeah. Memang yalah ada problem. Walaupun tak ada problem tapi bukan sihir pun, tapi sebab memang yalah. Kadang-kadang mungkin tak, maknanya kadang-kadang memang sihir. Kadang-kadang bukan sihir, tapi kadang-kadang mungkin problem diri kita pun. Sebenarnya macam mana kita nak bezakan di antara sihir itu dengan gangguan syaitan? Jadi bagi saya lah, kalau tanya saya sekarang ni, macam kalau lah ada tuan-tuan dan perempuan tanya, kenapa tiba-tiba dia rasa begitu, macam rasa dah tak selesa duduk bersama suami, duduk bersama isteri. Jadi saya rasa kita nak tentukan benarkah kita berdua ni, I and you ni dah kena sihir ke bang? Kita tak tahu. Jadi paling baik kita amalkan amalan-amalan yang boleh melindungi diri kita daripada sihir dan daripada gangguan jin dan syaitan laknatullah tu. Apa doa nak baca? Kalau macam dalam buku ni, saya nak tunjuk kalau macam dalam buku ni ada. Mungkin ke ujung nanti saya bagilah sikit ayat Quran yang boleh kita jadikan amalan lah. Jadikan amalan. Kalau tak reti? Kalau boleh dapatkan rawatan di Darul Shifa. Kalau rasa macam tak confident, tak mahir, pergilah. Macam kita lah, kalau kita rasa badan nak demam, pergi jumpa doktor je lah. Kalau dah makan ubat Panadol pun tak jadi, makan je lah. Pergilah jumpa cari doktor. Saya rasa mungkin ada diorang nak tanya detail lagi, tapi mungkin susah nak jawab kan. Ini cantik. Maaf kalau tertinggal, bagaimana pula cara rawatan melalui batin dari jauh? Okey. Merawat melalui batin jarak jauh. Macam mana? Okey. Sebenarnya konsep perubatan Islam kalau macam ada orang nak berubat dengan saya, memang pesakit tu dia kena datang jumpa saya. Maknanya tak ada saya tengok gambar dia, tuan-tuan perempuan saya tengok gambar dia, Encik Aziz misalnya dia duduk di Thailand, saya nak berubat dia, saya baca dia, saya tiup puh dekat gambar tu. Tak ada. Perubatan dalam Islam, bila nak berubat, pesakit tu dia memang kena datang kepada perawat, dan perawat akan doakan dekat dia. Sebagaimana itu yang dijelaskan oleh para ulama. Nanti kena faham baik. Okey, perawat, pesakit tu datanglah jumpa kita. Orang yang sakit ni bila dia berhajat, dia kena berkorban lah sikit kan. Berkorban sikit masa, wang untuk jumpa.
Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak jumpa dengan pakar, sekarang ni saya nak tanya betul-betul di petang ni, kalau tuan-tuan puan-puan berhajat nak jumpa pakar jantung, pakar kanser, tuan-tuan dan puan-puan sanggup tak pergi jumpa dia dekat KPJ tu? Sanggup tak kita pergi jumpa dengan doktor pakar? Ataupun kita telefon, tuan doktor saya sakit, boleh tak tuan prescribe saja ubat? Boleh tak tuan doktor prescribe saja ubat, nanti saya pergi farmasi saya ambil? Is it acceptable? Sekarang saya nak tanya, bila kita berhajat nak merawat diri kita dengan seorang pakar perubatan, kita memang kena pergi dekat doktor. Kita kena pergi dekat doktor tu. Bila kita nak merawat diri kita, kita kena pergi klinik, kita kena pergi. Begitu juga bila kita nak dapatkan rawatan-rawatan yang bersifat keruhan, kita kena pergi pada perawat tersebut. Tapi kalau tak boleh datang, okay, kalau tak boleh datang, kalau kami lah di Darul Syifa, kalau tak boleh datang, caranya ialah cara dia ialah bukannya saya pergi jampi dekat gambar dia, dah maknanya dia punya waris datang kepada saya dan dia bawa air, contohlah ni air, dengan air itulah saya akan ruqyah. Ini mungkin bab lain lah pula, nanti kita cerita. Saya akan mendoakan dekat air tersebut dan air itu diberi minum kepada mereka yang sakit yang berada di Terengganu, yang berada di Kelantan. Itu saja konsep perawatan jarak jauh, itu cara dia. Ataupun satu lagi, kalau kawan tu dia tak boleh datang ke pusat rawatan kerana keuzurannya, mungkin kerana apa, tak dapat nak berjalan, mungkin perawat tu lah kena pergi ke sana, macam tu lah. Tapi ada pun rawatan cara jarak jauh ke apa semua yang tu seru, wallahu alam, yang saya pun tak ada diceritakan lah. Tak ada pula diceritakan dalam kitab-kitab bidang ini yang saya ataupun macam contoh yang anda tu jarak jauh ni, mungkin katalah saya tak suka orang ni, ustaz tolong baca doa ke, ataupun baca doa kat dia ke, mana tak boleh lah, macam tak boleh hantar gambar aje ke, setakat pengetahuan saya tak ada lah sistem sebab sebab kami pun macam sebagai artis ya bang, kami dulu-dulu lah memang selalu dinasihatkan juga, macam bila kita ini tak tahulah mungkin ada ni macam hati-hati sih, kita selalu dinasihatkan bila kita ambil gambar pun ada benda-benda yang kita tak boleh tunjuk full sebab gambar tu mungkin orang boleh gunakan untuk sihir, berniat jahat kan. Adalah syarat-syarat orang pernah ingatlah dulu ustaz-ustaz pernah cerita gambar tak boleh full, lepas tu itu yang kita katakan pun, itu mungkin petua-petua untuk keselamatan diri itu kita boleh pakai, tak salah, faham tak? Kalau bahasa Arab dipanggil fatwa. Dah jadi bahasa Melayu petua-petua ni, macam petua-petua daripada orang-orang yang berpengalaman, dengan sebab adalah ilmu yang Tuhan bagi pada mereka. Petua-petua tu memang kita boleh pakai dalam perubatan. Memang ada petua. Okay, Khadijah tanya kenapa mereka buat sihir pemisah kepada seorang, apa sebab dia? Ya dok, tak ada sebab lain lah, kerana ada perasaan dengki dan iri hati lah biasanya. Sebab mungkin seorang wanita tu, mungkin dia nak berkahwin dengan seorang, dia nak berkahwin boyfriend dia, tapi last minute boyfriend dia tak jadi, dia kahwin dengan orang lain. Jadi perasaan hasad, tak puas hati tu menyebabkan semuanya berlaku. Alright. Jadi benda-benda yang dikatakan menyihirkan orang ni, ialah maknanya terpaksa saya akui lah, memang masih berlaku. Banyak berlaku. Kalau di Darul Syifa tu memang kita boleh nampak lah, kita boleh rasa benda tu banyak berlaku dalam na'udzubillah min zalik, kita minta dia tak jauh kat kita. Okey, soalan makin banyak makin hangat ni. Ustaz nak tanya, boleh ke perawat tanya pesakit makhluk dalam badannya tu siapa, dari mana asal usul, adakah betul rawatan tu ya sebegitu? Maksudnya, kau ni datang daripada mana ni, macam tu kan. Kalau kita merawat orang yang dirasuk, kita nak tanya banyak-banyak pun sebenarnya dalam pandangan saya tak ada faedahnya. Awak ni daripada mana? Awak ni asal usul kenapa? Tak ada faedah dia sebab apa? Sebab kadang-kadang makhluk halus tu pun, kadang-kadang jin yang masuk tu pun dia boleh kelantong je, dia boleh tipu je semua tu. Jadi tak ada faedah dia. Jadi kalau boleh, bila kita merawat orang, kita fokus kita adalah untuk merawat dia. Fokus kita adalah supaya makhluk yang merasuk itu berambus daripada badan dia. Itu yang penting sekali. Kerana makhluk halus memang tak boleh duduk dalam jasad kita. Dia tak boleh. Itu adalah satu dosa. Jadi kita kena suruh dia keluar. Dia suruh berambus. Kalau nak berdialog macam tu pun,
itu macam selingan ialah itu itu semua. Maknanya jangan ambil kira sangatlah. Ya, jangan ambil kira, jangan percaya. Sebab kadang-kadang mungkin ni mungkin saya tambah pendapatlah. Mungkin kadang-kadang jawapan-jawapan tu create problem pula. Contoh kalau dia kata saya ni daripada sekian. Kita pun tak pasal-pasal jadi kita bergaduh ke. Jadi dengar boleh tapi tak payah layan sangatlah. Saya nak cerita saya dalam banyak-banyak pernah merawat dulu-dulu, ada satu pengalaman. Memang saja sekali saya bertemu di mana wanita ni saya merawat muda lagi. Mula-mula dia cakap Melayu. Ketika saya merawat dia, dia cakap Arab dengan saya. Jadi memang agak, padahal budak ni dia tak belajar Arab. Maknanya fasih dia cakap Arab. Jadi itu satu pengalaman lah yang saya alami sini. Maknanya pesakit tu dia boleh bercakap Arab. Maksudnya makhluk tu bercakap Arab dengan saya. Bila saya cakap Arab pun dia faham. Dia faham. Jadi itu nak tunjuk memang memang sama ada para doktor, tuan-tuan, puan-puan percaya ataupun tidak, tapi memang betul. Makhluk halus ni memang dia boleh. Tapi tak mudah, dia memang boleh merasuk kita dan dia boleh bercakap melalui lidahnya. Itu satu pengalaman yang saya pernah alami lah. Dia bercakap Arab dengan saya. Betul macam? Tak apa, kita cubalah. Kita ikhtiar tentu lah kan. Aduh. Alright, okay. Seterusnya, Farah Nabila tadi tanya lagi. Nak tanya jika seorang anak selalu rasa panas bila dekat ibunya. Aduh, sedangkan tak ada masalah, selalu naik angin. Adakah ini saya ini sangat-sangat masalah budak-budak sekarang kan? Jadi panas je, dia nak marah je. Semua tak kena je. Adakah itu sihir? Itulah yang saya katakan tadi. Nak kata adakah itu betul sihir ataupun bukan? Wallahu alam, tak berapa kita nak tahu jugalah kan. Kalau kita nak kata secara yakin betul ke sihir? Mungkin bukan. Tapi mungkin juga ada orang. Jadi bila kita berdepan dengan keadaan-keadaan macam ni, kita cuba dapatkan rawatan. Macam tu je nasihat bagi saya. Sebagaimana Nabi kata, tadawau ya ibadallah, dapatkan rawatan wahai para hamba Allah, dan jangan kamu merawat dengan cara yang tidak diizinkan syarak. Jadi kalau balik ke soalan tu, cuba dapatkan macam contoh dia, kalau anak rasa panas, dapatkan rawatan doa-doa yang ni lah di Darul Syifa dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya memang ni reality masalah ni lah. Maknanya memang bukan senang kita nak differentiatekan, nak membezakan ni antara sihir tu dengan bisikan syaitan tadi lah. Kita tak tahu sebab boleh jadi macam tu, boleh jadi macam tu. Ada orang yang memang aku nak rumah tu pukat peranda, tak kira macam mana pun. Tapi ataupun mungkin tak sebab tu pun memang rumah tu pun memang kurang. Tak kisahlah, maknanya mungkin ada benda yang tak kena ke. Jadi kita tak tahu. Tu nak kena go detail lagi. Yalah. Faham. Okey. Jad ni tadi ada orang tanya ni, cantik soalan ni. Azian Kush macam mana pula dengan perubatan secara batin dari jauh ayat tadi, ataupun perubatan aura? Ataupun perubatan aura, adakah boleh perubatan aura? Saya tak tahu. saya tak jawab macam mana tu perubatan aura. Saya tak pastilah pula kan, perubatan baru aura. Okey, saya tak pasti. Seorang dari Syifa pun tak tahu. So tak belajar. Boleh nanti boleh tanyalah. Insyaallah. Okey, yang ni, adakah benarkah Darul Syifa menjual bau-bauan elak gangguan syaitan dan sihir? Oh, kalau macam tu lakulah sebab kita boleh beli. Adakah, lagi sekali macam mana, adakah Darul Syifa? Adakah Darul Syifa menjual bau-bauan elak gangguan syaitan dan sihir? Okey. Setakat pengetahuan saya, saya belum pernah dengar lagi benda ni. Jadi saya kena dapatkan kepastian lah benda ni. Okey, kena dapatkan Darul Syifa ya. Terima kasih kerana bagi tahu. Sebab pesakit yang datang Darul Syifa, kami merawatnya secara ruqyah syar'iah. Ruqyah syar'iah itu maksudnya jampi yang sah dalam Islam. Kita doakan kepada air dan mungkin kalau ada bahan-bahan tertentu, mungkin pesakit boleh bawa macam tu ya. Tapi adakah jual macam spray boleh mengelak? Itu saya perlu dapatkan kepastian dululah. Saya perlu kepastian dululah. Sebab pelik sikit. Sebab di Darul Syifa memang kita ada kita punya koperasi kan, jadi tak takut ada orang yang menumpang jual lah dia punya. Alright, kita ada banyak soalan ni tapi kita dah masa tak cukup. Okay, last kali. Macam mana nak berubat dengan ustaz? Pergilah ke pusat
perawatan Islam Darul Syifa yang ada di setiap negeri, insyaallah di sana, insyaallah. Okey. Di Bandar Baru Bangi ada, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pusat rawatan Darul Syifa ada di seluruh Malaysia. Di Bangi. Jadi sekarang ni dia dah buka balik. Macam itulah jawapan saya, pergilah ke pusat-pusat rawatan Darul Syifa. Okeylah, saya terus jawab pada yang mungkin berhajat dan jadi PA lah ni. Pada yang berhajat mungkin boleh DM ke, yang boleh tanya Ustaz Rairat lah ke, insyaAllah. Okey, abang kena jawab cepat pendek-pendek ni sebab kita nak kena end up. Bolehkah kalau kita? Bolehkah kalau kita dengar rukyah setiap hari dalam YouTube? Maknanya boleh bukan perawat lah dengar? Pakai. Alhamdulillah, baik sekali lah. Maknanya memang pakai pasang rukyah melalui YouTube, tak apa. Maknanya kita nak dengar bacaan-bacaan Al-Quran, doa-doa itu semua benda-benda yang baik, benda-benda yang mendatangkan pahala dengan telinga kita dengar. Kak, sebab gini, sebab setahun orang kalau orang sebut rukiah ni, kadang orang takut nak pasang rukiah ni, takut ada Tapi boleh tak kalau soalan tuan-tuan dan puan-puan tadi, boleh tak saya nak merawat diri saya, contoh dengan saya buka rukiah, daripada rukiah tu saya nak merawat, macam tu mungkin rasanya tak kurang-kurang sesuai lah cara begitu. Tapi just nak buka rukyah sebagai nak mengalunkan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa penawar dalam rumah kita, itu amat-amat baik sekali lah. Tak ada halangan. Okay, kan? Alright. Soalan terakhir lah kot, sebab tak sempat. Nanti kalau rasa respon ni, kita kena sambung besok ke bila-bila lah pula. Ni last kali abang nak jawab. Macam mana kalau ada seorang itu bercakap dengan makhluk halus yang orang lain tak nampak, dia je nampak? Kalau ada, macam mana soalannya, macam mana kalau ada seseorang itu bercakap dengan makhluk halus yang orang lain tak nampak? Yalah, makna dia ada macam, yalah, apa? Mungkin juga ada mungkin ada sedikit gangguan yang berlaku dekat diri dia lah. Kerana secara naturenya, okay, secara semula jadinya, Nora, saya, kita semua tak nampak makhluk halus. Min haisu la tarawna, kita semua tak nampak. Saya sendiri pun, sepanjang saya merawat orang, saya tak nampak makhluk halus. Tapi kalau bila seseorang itu, dia boleh nampak makhluk halus. Dia masuk rumah, dia nampak makhluk halus bergantung dekat dia punya dinding. Bergantung dekat bilik air. Jadi itu ada problem dekat orang tu. Maknanya dia macam ada gangguan dalam diri dia. Jadi begitu. Itu dia. Dia ada gangguan. Jadi orang yang nampak makhluk halus tu, dia kena dirawati. Kalau di Darul Syifa, orang begini kena dirawati. Sebab ada problem lah. Ada problem. Dia boleh nampak makhluk-makhluk halus ni. Sebab tak sepatutnya kita nampak. Tak sepatutnya kita nampak. Kecuali yang boleh nampak siapa? Yang boleh nampak, ini boleh cerita masalah lain. Yang boleh nampak, para nabi boleh nampak. Para rasul boleh nampak. Ahli sihir boleh nampak. Sebab jin-jin dan syaitan tu adalah sahabat mereka. Sini beritahu, kan? Ini semua daripada dalam kitab. Semua dalam kitab terangkan. Ahli sihir. Kalau ada di sana satu orang tu memang ahli sihir, dia memang penyembah jin dan syaitan, dia dah berkawan, memang dia boleh nampak. Ataupun kadang-kadang kita nampak. Kenapa kita nampak? Yang ketiga adalah kerana itu adalah satu gangguan. Maknanya hantu tu memang dia menjelma dekat kita, dia nak mengganggu kita. Harap dipahamkan. Macam kita jalan malam-malam seorang, kita ternampak langsui ke, dia nak mengganggu, dia menjelma. Itu dia mengganggu kita, nampak. Jadi itu semua itu gangguan. Ada pun manusia yang normal macam kita semua ni, InsyaAllah kita tak nampak makhluk-makhluk halus ni. Allah tak izinkan kita nampak. Okey, masya-Allah, banyaknya soalan nak tanya. Okey, last kali pertandilah sekali ni. Doktor, saya ingin bertanya tentang masalah yang saya hadapi sekini. Bulan Ramadan syaitan dirantai. So sekarang apa yang saya alami sekarang? Terasa di mana bahagian belakang saya terasa ular menjalar dan bergerak. Walaupun dalam bulan Ramadan diikat syaitan-syaitan, tapi itu ada tafsiran dia. Maksud saya bukanlah bermakna bila Nabi kata bila menjelang bulan Ramadan ni syaitan diikat, ertinya manusia menjadi baik 100%. Tidak. Gangguan syaitan itu masih tetap ada dan masih tetap berlaku. Dan balik kepada soalan itu, saya ringkaslah, maknanya cubalah dapatkan, kalau tak boleh kita buat untuk diri kita sendiri, kita dapatkanlah rawatan di Darul Syifa ataupun orang-orang yang boleh bertauliah untuk merawat lah. Allahu Akbar. Semoga sedikit perkongsian ini, sebab kita takut terputuskan nanti. Rasanya kena sambung ni, kena minta ustaz, kena banyak lagi ni, banyak dia orang banyak, sebab macam nak katakan topik ni sangat luas dan sangat relatable dengan kita punya kehidupan hari ni. Walaupun dah 2022, benda tu still exist dan makin menjadi pun ada. Bukan makin menjadi, amat ketara. Kalau ada kami, baru-baru lagi kan? Kalau kami di Darul Syifa ni, benda-benda begini, berjumpa kek-kek ni memang
Okay. Kelab. Begitulah secara ringkas. Okay, so, sebelum nak mengakhiri, mungkin abang nak baca ni. Ataupun tadi aku ada dua-tiga orang tanya. Amalan-amalan untuk kita nak mengelakkan. Bolehlah kot short one. Okay, okay. Short one. Mungkin pendek saja. Ada yang kalau sempat nak catik lah. Yang pertama sekali, amalan ayat Quran yang boleh kita baca untuk melindungi, mendinding diri kita daripada sihir dan buatan orang. Yang pertama, ayat surah Yunus, saya pakai daripada buku Darul Syifa, surah Yunus ayat 81 sehingga 82, dan surah 81-82 dan surah Al-A'raf, okay, surah Al-A'raf ayat 118 sehingga 122, dan surah Taha ayat 69. Saya ingat okay, cukup lah. Nanti boleh semak sendiri lah. Cukup kan cakap itu? Nak baca sikit, baca tu tak apa. Boleh sempat kot, sempat. Okey. Ayat yang saya maksudkan dia berbunyi beginilah kalau nak dengar . Majitum bihi sihru innallaha sayubtilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu alhaqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Satu. Nombor dua, fawaqa alhaqqu wa batala ma kanu ya'malun. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السهرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون و dan satu lagi, إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Ini adalah tiga ayat yang boleh kita cuba hafal dan kita jadikan amalan. Tak susah pun. Lepas kita habis sembahyang lah, baca. Lepas habis sembahyang baca dengan niat kita bertawasul. Tawasul boleh faham kan? Kita berwasilahkan ayat ini, semoga Allah melindungi diri kita daripada gangguan sihir. Jangan lupa, saya nak sebut. Ingat ketika Nabi SAW nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia bertawasul dengan ayat Quran. Dia bertawasul dengan ayat yang mana supaya sampai orang-orang musyrikun tak nampak ketika Nabi keluar. Mereka terlena kan ketika Nabi nak berhijrah. Ayat mana dia baca? Nabi pun baca ayat Quran. Inna waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim sadda fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Nabi baca ayat ni dengan tujuan untuk mendinding dirinya daripada musyrikun. Jadi begitulah juga ayat tadi pun kita boleh baca sebagai okay, insyaAllah. Tak payah pakai tangkal, tak payah pakai berbarang-barang apa, tak payah pakai mana-mana, pakai itu aja ayat Quran. Tapi kena yakin lah, baca apa-apa pun kena yakin, kena faham lah insyaAllah. Okay? Yang Nora sebut, yakin tu penting tuan-tuan, mama. Jangan-jangan bila kita nak amal, boleh ni? Ya kan? Ragu-ragu. Okey kan? Tak boleh. Kita InsyaAllah. Kena yakin Allah makbulkan, insyaAllah. Alright, begitu saja. Terima kasih banyak-banyak kepada yang sudah join. Walaupun kita masa terbatas, rasa macam sekejap je, tak sampai. Dah sejam tapi tak sampai, tak rasa macam sekejap. Sebab syok kan topik ni. So, insyaAllah Ustaz, kita continue lagi sihir part 2, insyaAllah. InsyaAllah. Kesian kat diorang ni nak tahu pencerahan. Tapi kadang-kadang kalau Ustaz kat TV tu susah nak tanya soalan immediately on the spot. So insyaAllah, saya faham sangat korang semua, because kita pun melalui banyak-banyak fasa-fasa yang macam ni. So maybe we can share whatever yang kita boleh share lah. Sharing is caring kan. Alright, so terima kasih banyak-banyak daripada saya, Nora, dan juga Ustaz Dr. Rushdi Ramli, kerana sudi berkongsi meluangkan masa untuk anda semua pada hari ini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita boleh buat live lagi untuk memberi manfaat, berkongsi ilmu dengan semua. So, minta maaf banyak-banyak daripada saya. Andainya ada tersalah kasar bahasa, harap dimaafkan. Selamat berbuka puasa nanti. Abang nak cakap, kita sudahi dengan membaca tasbih kifarah lah, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay. Bye. Bye. Assalamualaikum. Very, very slow. Bye. Alhamdulillah.